Aduh gila, ini salah satu makan terpecah nih. Guys, gue Gary. Selamat datang di Ayo Makan, edisi khusus mukbang, makan banyak, makan pedes, semua ada di sini. Kita lagi ada di mana, Bek? Warung Leko. Leko. Kita mau ngapain, Bek, di sini? Makan banyak nggak kayaknya? Hah? Banyak banget ya. Gokil. Dan tempting banget. Parah. Jadi, oke, di sini makanannya, gue pesen ini semuanya yang pedes, sama gue pesen di paling sini. Ini ada iga penyet. Ini iga penyet, terus ada terong. Terong goreng tepung pakai bumbu penyet juga. Ada buncis saus sapi, buncis tumis sapi, lada gitu apa? Pokoknya enak nih banget nih. Terus ada tahu tempe penyet, ada lele sambal ijo. Ini nih, gila. Ini adalah bayam goreng crispy nih. Kangkung, sorry. Kangkung ya? Biasanya bayam ya? Oh my god. Dan ini ayam pedas Leko. Gimana kalau kita langsung makan aja, bro? Gila, mulut gue udah berair banget ini, parah. Nggak, parah ya? Parah. Ayo makan! Mantap! Kita udah cuci tangan lo ya. Kita coba yang... Gue coba terong dulu deh. Oh my god, terong gue suka banget, parah. Ya, marah. Ini terong itu benar-benar crispy di luarnya. Tapi pas di bagian dalam, terongnya itu udah lembut gitu. Oh, terus sambalnya, oh my god, terasinya kerasa banget, man. Kayak nasi merah. Kalau crispy, kan? Kangkung matuk kayak. Wah, ini gila. Gue pertama kali ngeliat kangkung crispy begini. Iya, ini kangkung apa ya? Gue bingung juga. Ya, kangkung digoreng tepung. Ini dibikin kayak tempura gitu loh, Black. Oh, iya. Kan kalau di Jepang ada, dia bikin selain udang yang digoreng tepung, dia ada sayur-sayur juga. Ini seperti itu tekniknya. Tapi cocok pakai sambal, bukan soy sauce. Oh my god. Oh my god. Jadi warung Leko ini udah sering banget gue makan di Jakarta, di kota-kota besar lainnya gitu ya. Tapi Sukabumi ini kebenaran baru buka, belum nyampe 1 bulan. Jadi nggak sah dong kalau Ayo Makan nggak datang ke sini, nggak sih, Black? Betul banget, men. Oh, ini sambal cocolannya. Ini nggak begitu pedas, tapi ini kerasa banget ada tomatnya. Mantep banget, men. Parah, men. Oh my goodness. Gila, gue baru nyoba terong sama itu aja udah mantep banget, bro. Gue bingung nih. Hah? Saking banyaknya. Gue coba sayur-sayurnya aja dulu. Pilihannya banyak banget. Gue mau yang ini. Sempurna. Mantep ya? Enak banget. Gak bohong. Buh, ini cobain. Mantap. Ben. Gua coba dulu kita. Bumbunya mantap. Ya. Dia agak sedikit manis. Ada cabenya. Ya. Kental. Wah, mantap. Terus si buncisnya itu dia benar-benar masih crunchy gitu. Iya. Tapi matang, mantap banget. Ini lele cabe hijau, bro. Wow. Jadi di setiap cabai itu ada sambalnya. Nah, gimana? Nih, cabai hijau. Cabai hijau pecah. Segar ya. Memang cabai hijau nggak sepedes cabai merah. Cabai merah, tapi dia lebih fresh ya. Dia tuh punya taste yang berbeda gitu ya, lebih enak. Biasanya tuh black warung-warung Leko tuh pada di mall-mall. Oh, pecah sih ini. Aduh, udah mah kita sukanya makanan begini ya? Iya. Di sini nasinya sedikit nih. Lama terus kayaknya. Masih ya. Keras nih. Jalur keras. Jalur keras nih. Wah, keras banget. Apa tuh maksudnya jalur keras? Hardcore maksudnya. Hardcore enaknya ya? Hardcore enaknya. Oh my god. Ini ganya, bro.
mantap ya, Black. Oh. So far nih gua doyannya nih. Hah? Sambal hijaunya, wah, ngeri banget sumpah. Seger ya? Seger banget. Terongnya mantap. Tahu tempe belum ya? Cobain itu ya, main ini sambalnya. Iga. Kasih sambal hijau. Jadi iga sambal hijau ya. Sambal hijau yang ngeri. Gimana kalau terong? Wow. Kasih sambal hijau. Jadi terong sambal hijau. Kencang ya? Enggak. Gila. Cobain dulu. Pas banget ini ya kita ya. Ya kita pesen. Gak cuma protein tapi banyak sayur-sayur. Ada yang digoreng crispy. Jadi teksturnya beraneka ragam. Gue juga belum coba tahu ya. Kayaknya tempting nih enggak. Really bro. Doi kok. Nah, biar sama gua. Wih. Wow. Tahu tempe. Wow, dia sehat bro. Oke. Tahu tempe. Pedasnya juga pas ya. Ini walaupun dia bilang ini yang paling pedas, tapi pedasnya itu pas. Baunya, men. Ois ya. Ois, soft banget. Banyak orang yang jual tahu agak-agak sedikit asam gitu. Karena itu fermentasinya udah terlalu lama ya. Jadi kalau kita beli di pasar, beberapa kadang udah berhari-hari gitu kan. Jadi ketahuan ya. Kalau ini masih benar-benar baru. Segar, mantap. Itu belum cobain, bro. Wah, gila. Cobain, bro. Kuahnya dulu ya? Ya. Kuahnya dulu nih. Ya, ini gue bakal minum kuahnya ayam pedas leko. Very hot ya? Iya, tapi enak deh. Oh my god. Oh my god. Si kaldunya tuh ya, santannya ya, kerasa ya. Santannya kerasa tapi nggak terlalu gurih. Yeah. Si light gitu, kayak gulai. Iya aja. Aduh, gawat. Ini kuahnya tuh, biar agak-agak soggy gitu di gua. Kuahnya kuah ayam tas. Udah. Black bikin hack, Black. Yo, eh. Agak jadi soggy enggak apa-apa, yang penting langsung makan. Mantap, Black. Hah? Next level. Next ya. Level? Apa? Ya, gue nyobain cara Black. Banyak pakai ayam dikit deh. Kalian yang di luar negeri sekarang pasti kangen banget nih, sumpah. Hah? Ini flavor bomb, umami bomb. Hah? Rasa-rasanya, ini Indonesia banget juga ya? Parah. Wah, my god. Flavornya, pedesnya, terasinya. Iya. Oh my god. Crispy lelenya. Oh my god. Aduh, ini terlalu pecah nih, Black. Gak bisa nih kayak gini caranya nih. Oke, guys. Gua mau cobain sekarang ayamnya dari si ayam pedas leko. Yes.
Oh my god. Ya. Oh, ininya lembut banget ya. Hmm. Nah, pecah sini. Hmm. Black, ampun Black. Ampun. Ampun Black. Hmm. Pecah banget ya. Hmm. Oke, okay, guys. Ini makanannya udah habis. Gokil, ini ludes semua, enggak ada sisa, sumpah. Asli enggak ada sisa ini mah. Cuma sisa sedikit sambal-sambal doang dah. Ini nih yang gue bikin jadi bangga jadi orang Indonesia. Yeah. Bahagia jadi yeah. orang Indonesia. Tinggal di Indonesia. Yeah. Aduh. Jadi semua aromanya, teksturnya beraneka ragam. Ada proteinnya, kita makan lele hari ini, wow. kita makan iga sapi ayam. Hari ini, makan ayam, iganya dibakar terus dipenyet. Tahunya juga ada apa ya? Tahunya juga mantap, lelenya digoreng, ayamnya dimasak pakai bumbu dan kuah. Kangkung. Kangkungnya digoreng crispy. Ada sayur itu lagi ditumis. Jadi hari ini tuh benar-benar pecah karena ini tuh multisensory intergalactic foodgasm. Ngerti enggak maksud gua? Enggak ya? Enggak. Yo, jadi gitu. Ya. Tapi dengan makanan gitu. Oh. Kayak udah pecah gitu. Nah, kita juga bingung nih mau mana favorit kita juga. Oh god, ini semua favorit. Oh god. Oke, okay, kalau disuruh pilih dua aja. Gue favoritnya adalah percaya enggak percaya, yeah. walaupun di sini terkenal sama penyetnya, yeah. tapi gua banget suka banget si buncis. Oh iya. Si tumis buncis daging sapi. Terus kedua adalah si lele. Aduh, kalau gua lo? Sih nomor satu apa? Lele gua. Nomor satu lele. Sambal ya. Soalnya sambal itu ngeri banget aja. Pas banget. Terus yang kedua itu gua tiga dah, ini ayam sama ini dong. Anjir, rakus. Ya udah. Nah, gua sih, gua tuh enggak mau ngelepas yang kangkung juga, soalnya pas banget dia. Gua juga enggak mau lepas kangkung. Gua tuh ini first time gua makan kangkung digoreng crispy kayak ala-ala Jepang gitu kan. Hmm. Nice banget. Nice, nice. Gokil. Itu ya kayak mentimun digoreng kayak gitu, ada kan pernah ya? Itu di Jepang loh. Oh ya gitu ya. Udah. Oh, gila emang. Buat kalian yang di luar negeri ini pasti nge-ches banget, ini pasti basah ini. Pas pulang langsung aja, langsung lari ya. Oh, hajar, hajar. Langsung lari, lari. Oh, lari ya? Oh iya. Dari bandara, cepet keluar ya. Order, yang kita order. Tuh ya harus. Mantap pokoknya. Wah, ini multisensory intergalactic foodgasm. Oke, okay guys, thank you banget udah ngikutin episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di comment box bawah kalau kalian punya pesan-pesan dan saran. Ini pokoknya pecah banget. Kalian harus datang. Kalau yang di luar negeri, kalian harus pulang untuk makan ini. Terus pulang lagi. Pulang, makanya jangan sana terus, eh. Kerja aja mulu. Pulang, istirahat, dan nikmati hidup. Iya. Yeah. Sampai sini aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Aduh, pecah.